Tingkat maturitas SPIP adalah ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah. Semakin tinggi maturitasnya, semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi tersebut. Terdapat 5 level angka maturitas, yaitu level 1 dengan predikat rintisan, yaitu hanya berupa kebijakan dan prosedur tertulis. Level 2 predikat berkembang, yaitu sudah ada kebijakan dan prosedur tertulis dan pengkomunikasian kebijakan dan prosedur. Level 3 dengan predikat terdefinisi, yaitu selain terpenuhinya unsur level 2 juga harus ada implementasi kebijakan dan prosedur dokumentasi. Di level 4 dengan predikat terkelola dan terukur, yaitu selain unsur level 3 terpenuhi juga harus terdapat evaluasi formal berkala dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya level tertinggi yaitu level 5 predikat optimum, yaitu selain unsur level 4 terpenuhi juga harus terjadi pemantauan dan pengembangan secara berkelanjutan. Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2018 diukur dari 5 unsur sistem pengendalian intern, yaitu unsur lingkungan pengendalian mencapai 0,94%, sedangkan dari unsur penilaian risiko sebesar 0,6%. Kemudian unsur kegiatan pengendalian mencapai 0,75%, selanjutnya dari unsur informasi dan komunikasi sebesar 0,3%, serta dari unsur kegiatan dan pemantauan sebesar 0,45%. Data tingkat maturitas SPIP dirilis setiap 2 tahun sekali, dan untuk angka 2020 masih menunggu hasil evaluasi BPKP. Adapun tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018 mencapai angka 3,04 dengan predikat terdefinisi. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan hasil evaluasi BPKP telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun perlu peningkatan pada aspek evaluasi atas pelaksanaan pengendalian intern secara memadai. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar.